Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali di channel Serbabako. Tentunya kita akan bahas tembakau rasa, tembakau flavor. Di sini sudah ada barakes mango. Seperti biasa 50 gram yang dikeluarkan oleh CP Barakes Cianjur, Jawa Barat, Indonesia. Ayo kita langsung aja, seperti apa karakter tembakau dan rasa dari varian mango ice ini. Bisa dikatakan enak, lumayan enak, nyaman, atau nikmat. Wah, mantap. Karakter tembakau dari barakes Gayo ini tetap sebelumnya lembut, irisannya juga masih tetap. Ini irisannya lembut. Rata-rata tembakau Gayo dari barakes irisannya lembut. Warnanya hijau, agak sedikit hitam, campur ada coklatnya juga. Mungkin karena dari sausnya itu sendiri. Bagaimana karakter dari aromanya? Apakah kuat atau tidak kuat? Ini kan mango ice, tentunya dingin. Mudah-mudahan dinginnya itu tidak mendominasi dari rasanya, rasa dari variannya itu sendiri. Dan sudah tentu, mudah-mudahan ini kan tembakau rasa, tembakau flavor, bako rasa, bako enak, bako hemat, bako nguna. Mudah-mudahan tembakau lokalnya itu sendiri, yaitu tembakau gayanya itu sendiri, terasa teman-teman. Ayo kita linting dulu, nanti kita coba dan nanti kita rasakan. Ini dengan range harga, dari harga kalau di marketplace ataupun online ada yang menjual 25.500 sampai 30 yang saya tahu. Cuman sayangnya di offline, di lokasi saya khususnya itu tidak, belum nemu saya. Bukan berarti tidak ada, tapi mungkin dari salah satu toko di tempat saya ada yang menjualnya, tapi saya belum nemu gitu. Toko offline langganan belum ada. Ya mungkin agak aneh juga, dalam artian mereka belum pada nyoba kayaknya. Mungkin dari segi harga juga lumayan agak ya mengocek kantong kita, jadi belum ada yang nyetok gitu. Ayo kita sulut dulu teman-teman. Ini papirnya menggunakan papir barakes. Kita sulut dulu. Oke, kita seruput dulu ini teh manis. Ini harusnya enaknya sama, kalau yang dingin-dingin ini enaknya harus sama black coffee sih. Cuman kembali lagi ke selera teman-teman. Apapun itu minumannya tetap tembakaunya tembakau rasa. Cie, mantap. Karakter tembakaunya lembut, gurih. Tadi dipegang, digenggam ada ya lumayan agak lembab juga.
tapi aman teman-teman, biarpun agak lembab tidak menimbulkan bercak. Ini jadi barak tes gayo dengan varian mango es ini, yaitu mangga dingin, dingin mendinginnya mangga atau apapun itu, yang penting ini rasanya dingin. Maksudnya rasa dari variannya itu sendiri ini terasa teman-teman. Pas kita inhale dari mulut juga rasa anyep dari dinginnya juga terasa, dan ini mangganya tuh mangga kecut, agak asam dikit ini. Ya lumayan lumayan agak kecut sih. Pas kita inhale dari hidung juga terasa nyelep, dinginnya tuh juga terasa. Jadi teman-teman harus hati-hati, jangan terlalu semangat untuk menyedotnya pas awal-awal. Ya mungkin dari video-video kemarin yang grab es juga ya, seperti itu teman-teman. Tapi ini enaknya dari barak tes gayo dengan varian mango es ini, benar. Enaknya dari mango ice ini sudah tentu dari tembakau gayonya itu sendiri, tapi akan tetapi di sini tembakau gayonya dalam artian harum dari tembakau gayonya itu tipis teman-teman, tetapi masih bisa kita rasakan rasa dari tembakau gayonya, tetapi dari harumnya itu tipis. Ini yang pas kita exhale ke rongga-rongga mulut juga nempel rasa manggonya itu. Nah pas kita minum kopi ataupun teh manis ataupun kopi pahit juga, sampai ke tenggorokan tuh terasa ini rasa manggonya tuh. Heran saya kenapa bisa begitu. Penasaran teman-teman? Silakan teman-teman coba sendiri apabila penasaran. Pas kita exhale dari hidung juga ini wangi dari manggonya juga ini terasa. Wangi dari manggonya terasa pas kita exhale dari hidung. Ke ruangan juga ada harum manggonya. Kan tetapi tidak kuat. Ya itu sih kembali lagi ke selera, apakah kita akan mengambil dari harum manggonya ataupun dari rasanya. Tentu kita ngambil dari rasanya itu teman-teman. Yang penting ke ruangan tidak bau berenok, kalau kata orang Sunda mah kayak gitu, tidak bau ya gimana gitulah. Tapi enak ini harumnya, kadang wangi manggo, kadang nggak ada, tipis, kadang wangi lagi gitu. Itu teman-teman pembahasan dari barak tes gayo dengan varian manggo. Jadi saya ulang lagi pembahasannya, manggonya terasa pas kita inhale, rasa dinginnya juga pas, akan tetapi dari harum tembakau gayonya itu sendiri tipis. Tidak masalah tipis, yang penting rasa dari tembakau gayonya masih terasa itu teman-teman. Overall after taste-nya ke bibir ini juga enak, adem gitu ya. Itu teman-teman pembahasan tentang pembahasan mengenai tembakau rasa barak tes gayo mango ice, keseluruhannya seperti yang saya tadi katakan. Jadi kembali lagi, tiap lidah beda-beda rasa, tiap orang beda-beda selera. Jadi kembali lagi ke selera masing-masing. Jangan percaya saya. Kalaupun penasaran, monggo mas-mas, teteh-teteh, mbak-mbak, kakang-kakang, monggo dicoba order di marketplace ataupun offline. Mudah-mudahan di offline ada itu. Jadilah perokok sopan dan santun dan selalu jaga kesehatan. Terima kasih banyak sudah mampir dan menonton video serba bako, dan nantikan video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.